Para penonton yang setia, saya ajak Anda sekalian ke perlintasan Togo Track BNR Parung Jambu. Melihat pengaspalan hot mix di sini. Kaget ya. Sebelumnya di sisi kanan perlintasan double track sudah dilakukan penghotmikan. Sebelumnya kita lihat dulu persiapan untuk penghotmikan double track di sisi sebelah kiri. Siapa yang dilakukan berupa penambalan batu balas pada beberapa bagian yang tampak masih bolong atau masih longgar, kemudian dipadatkan oleh stone walls. Sebelumnya dipadatkan oleh stone walls tangan beberapa balik. Setelah itu ditambah dengan lapisan semacam bubuk aspal ditaburkan di batu balas yang sudah padat tadi. Diratakan lagi. Lapisan paling atas masih ditambah lagi dengan lapisan semacam sirtu halus ditaburkan di celah-celah rel dan sekitarnya. Kesekian kalinya dilanjutkan dengan pemadatan oleh stone wash tangan, juga oleh stone wash besar. Hari ini Kamis tanggal 3 Maret 2022. Lalu lintas cukup ramai. Persiapan pengaspalan dengan hot mix sudah selesai dan kita lihat truk pengangkut aspal hot mix mulai mundur dan menurunkan muatannya sebagian. Kita lihat muatan hot mix sudah diturunkan sebagian kecil untuk tahap pertama. Para pekerja mulai menaburkan aspal hot mix tadi di permukaan yang sudah rata. Bus wisata dari arah BNR keluar
ada dua yang saya lihat, belum ditambah dengan kendaraan kecil lainnya termasuk motor. Pada saat penghotmikan ada sedikit kemacetan. Di sini ada petugas Dinas Lalu Lintas Kota Bogor. Stumol setangan menggilas permukaan hot mix, diratakan. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian para penonton. Wassalam.